这样，来 <Yeah. S 2>、uh。Huh. apa yang dari Sumbar? Nah, pasti tahu toh Nini Mama. Ah, bermusyawarah mufakat. Itu kultur gotong royong, memutuskan suatu hal, bukan lalu demo. Udah gitu demonya, demo kasar. Saya tuh bilang nih betulnya wong Indonesia atau wong Sopo iki. Wah, pakai mengancam Ya, mengancam. Sebenarnya ngapain sih ngancam-ngancam? Orang kalau ngancam, itu tadi yang saya bilang, sebetulnya penakut. Karena kalau jantan, si itu yang saya bilang, sini kamu, sini mbak. Sini, enggak, pura-pura, nanti datang gemeter. <Syukur> Karena untuk berhadapan, sebetulnya nanti, saya suka begitu, kalau ada orang tertutup saja, saya panggil. Sebetulnya kamu enggak senang sama saya, ada apa toh? kan malah terus malah orangnya gemeter nggak usah gemeter sampaikan saja nggak sukanya sama saya pak saya nggak makan orang kok nah baru ya karena ibu kan gini gini oke terus apalagi ya karena ibu gitu gitu oke saya jawab di mana buktinya harus ada bukti loh harus ada bukti loh lo ya kalau pak jokowi dibilang ditaktor nah orang yang ngomong itu Ayo, sanggup membuktikan kediktatorannya Pak Jokowi apa Pak Jokowi itu masih jadi apa wali kota aja saya ngikuti loh untuk ngang, itu apa namanya bedol desa ada kayaknya ngasih makan orang 57 kali bolak balik bolak balik sampai saya aja yang ngikuti aja bilang dik apa nggak bosan bosan toyo ya kan rembuk bu aduh sabar tenan ya wes tapi terbukti betul digotong-gotong, oh orangnya terus gotong-gotong. Rumahnya itu dibuka-buka, lalu dipindahkan. Itu kemana ya, dek ya? Dulu, maaf, saya panggilnya dek lagi. Sorry, sorry. Habis dari dulu manggilnya gitu, sekarang suruh pakai presiden lagi. Aduh, susah mulut saya. Tantangan-tantangan ke depan kita bukan semakin mudah. Bukan semakin mudah, semakin berat. Oleh sebab itu, tanpa ada sebuah bintang pengarah, tanpa ada sebuah ideologi yang mengarahkan, akan sulit kita bertarung, berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Mengarahkan kembali cita-cita kemerdekaan itu kemana? Ideologi itulah yang mengarahkan kita. Siapa ideologi itu? Pancasila. Jangan ini dilupakan. Ini hanya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, sekali lagi bahwa ideologi Pancasila itu bisa mengarahkan kita kembali kepada cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Nanti secara detil saya kira UKP Pancasila bisa menyampaikan apa sih yang harus kita kerjakan supaya infiltrasi ideologi dari luar, pertarungan ideologi itu tetap kita menangkan karena banyak orang mengira pertarungan ideologi itu sudah selesai, pertarungan ideologi besar dunia sudah selesai karena tembok Berlin sudah roboh, perang dingin sudah selesai. Tidak, dengan cara yang berbeda mereka akan masuk, entah lewat musik, entah lewat tari, entah lewat budaya, entah lewat ekonomi, hati-hati, hati-hati, hati-hati.